Tara Bintang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, di mana wilayah ini adalah kecamatan termuda di kabupaten tersebut. Pada awalnya, Tara Bintang dikenal dengan nama Parbentang, yang diambil dari nama pendiri kampung tersebut, yaitu Meka Parbentang. Di kemudian hari, keturunan Meka Parbentang pun memperluas wilayah kampung tersebut. Mereka mulai menamai kampung tersebut dengan nama Tara Bintang. Kata Tara Bintang berasal dari kata bahasa Batak Pakpak, yakni Tare dan Bentang, di mana Tare berarti menengadah, meminta, memohon, dan berharap, sedangkan Bentang artinya perangkap hewan. Arti sempit dari Tara Bintang adalah berharap kepada perangkap hewan, dimaksudkan berharap agar bisa mendapat buruan dari perangkap tersebut. Namun, lama-kelamaan nama itu berubah menjadi Tara Bintang, yang secara harfiah berarti berharap kepada bintang, namun bisa diartikan pula sebagai berharap setinggi bintang di langit. Wilayah administratif desa terbesar dan terpadat penduduknya di wilayah kecamatan Tara Bintang ialah Sitanduk, Tara Bintang, Sihombu, Sihas Toruan, Simbara, Mungkur, Marpadan, Sibongkare, Sirata, dan Sibongkare, Sianjo. Dan desa Siantar Sitanduk adalah salah satu desa terbesar dan terpadat penduduknya di wilayah kecamatan Tara Bintang. Kecamatan Tara Bintang adalah hasil pengembangan dari kecamatan Parlilitan. Penghasilan utama penduduk desa Siantar Sitanduk adalah bertani karet, kelapa sawit, dan kopi coklat. Di samping itu, warga juga bertani padi sawah dan darat untuk konsumsi keluarga mereka. Nama-nama dusun yang ada di wilayah desa Siantar Sitanduk adalah Anggoci, Laimaga, Rambung, Siantar Sitanduk, Rumbia, Karontang, dan Simbara. Pada pertengahan 2007, rencananya desa Siantar Sitanduk akan dimekarkan menjadi 3 desa. Anggoci, Laimaga, dan Rambung akan masuk dalam desa Mungkur. Siantar Sitanduk, Rumbia, dan Karontang akan tetap di desa Siantar Sitanduk. Sementara Simbara, Muara, dan Uruk Bacang akan menjadi 1 desa. Di Siantar Sitanduk terdapat air terjun 7 tingkat yang dinamakan Si Cember-Cember. Lai Semenggo juga melintasi desa ini. Lai Semenggo adalah sebuah sungai yang berhulu di Senem, Kodin, dan berakhir di Muara Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Daerah ini adalah tanah ulayat dari marga Si Meka Mungkur. Di seberang desa Siantar Sitanduk ada Dusun Arabakul dan Siordang yang dulunya adalah perkampungan marga Tumangger dan Hasugian. Tetapi sekarang dusun tersebut telah mati karena semua penduduknya berpindah ke tempat lain atau ke Siantar Sitanduk. Dari Kabupaten Humbahas, Studio 1 Medan, Tim Liputan Ahmad Jais mengabarkan.